Oke, selamat pagi. Masih ketemu kembali nih tentunya bersama channelnya Kang Diki 88. Tentunya di pagi hari ini hujan, guys. Gerimis di depan kita, ada lagi ada pembangunan nih. Renovasi ya. Ada renovasi, guys. Gitu. Hujan mau keluar juga hujan. Demikian gitu, guys. Cuacanya sangat apa ya? Aduh, bari heuai. Ini bari heuai, guys. Hujan rincik-rincik tuh. Air turun dari langit ya. Ya enggak ada langit-langit juga dari langit. Iya, asal-usulnya dari langit. Cuman kan turun lewat atap dulu, dari atap baru lari ke sini. Gitu, guys. Demikian, selamat pagi semuanya. Sehat dan sukses. Itu kelihatan ada pohon korma, guys. Itu ada pohon korma di depan, itu pohon korma ya. Bagi yang belum tahu pohon korma ya, seperti itulah penampakannya. Penampakan pohon korma sebentar. Oke, datang lagi nih, guys, petugas penjual kerupuk ya. Itu kehujanan dia, kasihan, guys. Minum air hangat, air hangat mau. Air panas. Dari mana kehujanan? Hah? Udah istirahat dulu di sini. Duduk, mau bikin kopi apa bikin apa? Oh iya, duduk istirahat. Oke, guys, kita dekati pohon korma ya. Pohon korma kita dekati dulu. Kita mendekati pohon korma, guys. Nah, ini, guys, penampakan dari pohon korma ya. Ya, tumbuh di Indonesia, guys. Pohon korma masih bisa tumbuh di Indonesia. Kebetulan ini lagi renovasi, pemasangan pagar dan semuanya ini. Itu, guys. Nah, ini pohon korma, guys. Ini mungkin di Arab Saudi ada ya, tapi di Indonesia juga ada. Ini pohon korma bisa tumbuh, bisa tumbuh, dan buahnya juga kalau lagi musim lebat. Demikian. Waduh, gimana nih, Pak Ibing? Pagi-pagi sudah hujan ya? Hujan. Tapi dari rumah tadi hujan nggak? Tidak, begitu masuk di Palang Merah, Canduraya Gang PLP. Nanyak lah, belum hujan, tadi agama. Bang rokok, pris hujan. Waduh, tapi ini kayaknya kehujanan juga ya, bentar lagi juga berhenti ini. Tadi udah gedenya tadi sih. Oh, gede. Iya, gede di sini mah. Oh, di sono mah nggak hujan gede nggak? Oh, hujan keluar dari rakum air rumah. Oh, ya. Oh, cewek. Aduh, kanut tadi megang awewe selaman. Di mana? Ya, ucapkan muka lu di sini. Iya. Lebaran Minangkabau cium tangan. Begitu lama cium tangannya, saya cium tangan lagi sama beliau. Oh, wangi. Megang lagi. Iya, megang lagi. Waduh, 130 derajat Celcius. Langsung tegangannya. Tegang ya. Waduh. Mantap. Ya mungkin karena lama nggak pernah ketemu. Ya. Karena dingin. Terus kedinginan pengen juga gitu. Hah? Dingin kalau kongang muka ayam gitu, pengen diringkukeun gitu. Istirahat ya. Pengen ngaringkuk lah kayak ayam. Tapi berhubung kebutuhan dan semangat yang masih tinggi, ya kan? Masya Allah,
lah. Iya. Tapi tetap semangat ya, walaupun hujan begini, kita tetaplah berusaha. Karena usaha itu adalah wajib, sebagian daripada ibadah. Iya kan? Iya. Kita diwajibkan untuk ibadah, ya ibadah itu mencari sesuap nasi segenggam berlian. Amin, amin. Jadi Wak Ibing pagi-pagi hari ini sudah pakai sepatu apa ini? Aduh, sepatu levis, celana levis. Waduh. Sepatunya keren banget ya, itu dari mana tuh sepatu ya? Bekas cucu banyak. Ini celana buat cucu. Oh iya iya, celana juga keren-keren semua. Celana sekarang tebusan lagi aduh. Apa itu? Nggak ngecilin. Oh, dikecilin. Oh, sekarang mah udah nggak gemuk ya. Kalau dulu kan gemuk ya. Oh, kalau rajang ini emang dikit awan. Lukis sana. Ya, dulu mah gemuk banget gitu. Oh, aku lihat itu ya. Bukan diulin. Jadi kayaknya teh berisi gitu ya dulu mah ya. Dulu mah kepala hanap di gemuk, kepala atas satu botak sekarang Iya. Ternyata pas dibuka topinya. Itu maskernya dibuka aja dulu gitu. Ah, hangkono jenggotnya putih. Oh, enggak apa-apa. Jadi kan biar kesannya itu ada pemutihan. Gitu, gigi tinggal satu. Oh, gitu. Sekarang udah gitu ya. Gigi tinggal gitu, satu ya gitu ya. Waduh. Nyum awewe mun boga awewe mah ngunaon cenah. Cek tukang gigi mah wah, bekal itu kok bisa botak begitu? Kenapa ya? Apa apa sebabnya? Cariin lagi mandi tidak ada. Salam lamaran. Lagi tidur dicariin di bantal tidak ada. Coba lihat lagi. Lihat lagi. Salabim. Oh, entar dulu enggak kelihatan. Coba lihat, coba lihat diginiin. Oh iya ya, bisa habis begitu ya. Habis kemana kalau ya, dari bawah ke belakang. Apa sering pakai topi apa gimana tadinya? Iya. Kamalangkem lah. Bahasa Singaparan kamalangkem. Oh gitu. Demikian gitu para pamirsa sedayana anu mulia mumul segala aya. Jadi pamirsa anu mulia mumul segala aya gitu kan ya. Waduh kayak rupa-rupa kan. Iya. Majikan gitu. Kalau jam lagi mah aduh ngaring kuka di kamar. Oh iya, ini kalau pengantin baru kayaknya asik ya. Bukan diuli. Nih, bukan dimain gitu ya. Ini kalau pengantin baru gimana nih kira-kira Pak Ibing? Tapi itu ada itu calonnya itu di sana itu udah disiapkan. Ya, Mbak. Ampun. Calonnya apa calonnya? Mbak. Aduh, domba uwuh, Mbak uwuh munding komo. Iyalah, tapi enggak apa-apalah tetap semangat ya kan. Walaupun tidur sendiri bangun berdua juga, walaupun tidur sendiri bangun berdua juga. Tahanlah. Iya, enggak apa-apa. Karena itu just proses. Kan dulunya kan mungkin dulunya mah. Subuh. Dulunya mah ya, mungkin ya cewek juga pada ngintilin. Kalau misalkan ikan lauk jayar mah ditiran ya. Jadi banyak yang ngintilin gitu dulu mah ya. Kalau bukan diulin ya. Tahun berapa itu kira-kira? 2005 sampai 2005. 2000 mah enggak stop. Udah stop. Enggak kan kita masih jalan itu. Ke Cisoka itu ke Cisoka. Ya. Tahun berapa? 2006 mau ya. Iya kan ke Cisoka itu masih di itu yang di Surawung itu Surawungnya dibawa ke imah aku. Ya. Surawung bekas gupak. Gupak Surawung di Surawung. Bekas gupak gitu dibawa ke imah aku. Ada yang lewat saudara-saudara ya. Demikian. Oh, Surawungnya kan gupak waktu itu. Pakai gupak, kebon Surawung, pakai gupak kayak gitu. Lalain deh, dicabutan, ada sih nubuana nyarek kanan. Demikian, gitu. Cari tahu dan terjadi lagi. Udah enggak ya, dari situ aja ya, pas dulu itu ya. Aduh, kesininya mah enggak kan ya? Insyaallah udah. Oh, kan dia enggak sewanya, Pepi ngeureunnya. Urun sama sekali. Geus teu ulin teu naon.
Ayeuna mah paling geus lah atuh kieu we kitunya. Atuh ka dieu ningalina. Nggih. Oh, atuh ka di kamera kalau aduh punten sore pamiarsa anu. Atuh iya karunya batur aduh kan bareng ngajak ngobrol jeung batur. Oh, bener. Oh, bener. Jeung para pamiarsa, para pamiarsa sadayana pan ngajak ngobrol ka dieu ningalina. Jadi kan urang ngopi ibarat urang teh ngobrol jeung bebaturan gitu, laun omanya yang bebaturan baeut baeknya. Gitu demikian. Waduh udah dapat duit berapa ini? Belum seperak-perak acan lah. Oh, belum ya. Belum. Ya hujan mungkin ya karena hujan ya. Ini nutup ke sini nutup. Ya karena kan hujan Pak Ibing. Ya. Gitu. Ini omset berapa miliar ini per bulan? Itu. Oh, sekalian kawin-kawin acan. Sini, no. Sini. Ayo, sini. Kamera. Sini. Di kamera. Kamera lah doang. Viral, viral. Film. Oke, guys, tentunya di pagi hari ini kita masih akan melanjutkan ngobrol-ngobrol lagi bersama Bapak Ibing Suribing. Tentunya yang sudah terkenal di dunia channel YouTube. Gitu bahkan sering dipanggil ya. Sering dipanggil biasa sama janda-janda muda gitu yang mungkin mau minta khasiatnya ataupun minta air. Itu biasanya dikasih air, kalau ada yang minta air dikasih air. Dikasih macam-macam bagaimana permintaannya yang kahyang saja we. Marane anak-anak gitu. Kalau minta air dikasih air ya. Kalau minta itu gimana tuh? Kaluncan kasih luncan. Minta rokok apa namanya teh? Rokok non teh? Anu laleuti teh? Si Oling? Oh, ese. Oh, ese gimana itu? Waduh, duitnya eueuh ya. Kalau main teh ese mah. Ese mah agak berat sekarang mah. Itu. Oke dah. Oke, demikian tentunya guys di kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan saudara kita gitu, sahabat kita, senior kita tentunya ya. Yang sambil tetap kuriling. Semangat yang sambil kuriling menjualkan sesuatu yaitu kerupuk ya, produknya dari kerupuk. Kerupuk dan kopi juga suka ada gitu, jualan kopi juga dia. Gitu guys, tentunya selamat pagi aja, sehat selalu dan tetap semangat. Semoga subscriber-subscriber diberikan kesehatan ya, lahir dan batin, dimudahkan rezekinya. Tentunya ya kita doakanlah. Aku juga minta doanya buat teman-teman ya, biar aku juga sehat, biar rezekiku semakin bertambah. Dan ya semoga sehat-sehat semua lah intinya ya. Terima kasih buat yang sering ngikutin ataupun nonton-nonton channel kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Gitu yang udah like, udah subscribe gitu, saya ucapkan terima kasih. Cuman bisa itu yang saya ucapkan karena saya belum bisa apa-apa. Demikian, tapi insya Allah nanti kalau seandainya channel ini meledak gitu, booming, viral gitu, insya Allah kita akan bikin door prize ya, buat menghibur teman-teman semua. Oke, terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.